Walau ibu tunita bi adan
apa yang harus kita lakukan biar selamat dan angka madahum wasanaahum, tinggalkan daripada engkau memuji dan menyanjung mereka. Jangan suka memuji dan menyanjung mereka. Hati-hati, sanjungan, pujian, dukungan. Kenapa? Li'anna Allah yaghdhubu idza mutiha al-fasiqu wadh-dhalim. Li'anna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala yaghdhubu, marah, murka, benci. Idza mutiha al-fasiqu, Allah marah apabila orang fasik dipuji. Fasik, orang fasik dipuji, Allah marah. Fasik itu siapa? Al-murtakibu bil kabair wal musiru bis saghair, orang yang melakukan dosa besar dan orang yang senantiasa melakukan dosa kecil. Fasik, orang kata sembahyang walaupun satu waktu doang subuh, pasti tuh istighfar, tobat, lalu dikerjain sholat, hilang pasiknya. Tapi adilnya belum hilang, tunggu sampai satu tahun istighfar, satu tahun. Tuh kalau ada orang pasti kita puji, Allah marah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan suka puji orang, takut orang fasik. Wazalimu, dan orang zalim. Zalim itu apa? Wadusyik ala khairi ma'alihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim, gak pantas tuh orang kita puji, kita puji. Zalim. Kita zalim, nggak pantas kita puji dia, kita puji. Atau dia melakukan korupsi, zalim, kita puji. Allah marah. Udah gitu kita zalim juga. Jadi kita kalau begitu sama aparat jangan suka-suka puji dia. Salah-salah Allah jadi marah sama kita. Doain aja biar dibimbing oleh Allah taufik hidayahnya. Wa man da'a li tuli baqa'ihim faqad ahabba ayyu sallahu fi ardihi. Kata Imam Ghazali, wa man da'a, siapa saja yang berdoa di tuli baqa'ihim, untuk panjang usianya. Kita doain buat panjang mata, panjang umurnya. Padahal kita tahu dia zalim banget. Faqad ahabba, maka sungguh dia cinta. Ayyub sallahu fi ardihi, Allah dimaksiatkan di bumi-Nya. Berarti kita mendukung kemaksiatan. Jadi oleh karena itu udah jangan suka puji pejabat. Biasanya ada pejabat. RT kan menjadi menurut
sampai seperti ini sikapnya dengan perempuan ini. Warabi'u yang keempat, mimma tada'u yang diantara sesuatu mesti engkau tinggalkan. Allah taqbala syai'an min a'ra'il umara'i wa hadayahu. Mimma diantara tada'u yang mesti engkau tinggalkan. Allah taqbala syai'an, yaitu bahwa tidak engkau terima sesuatu min a'ra'il umara'i, daripada pemberian umroh aparat, wa adayahu, dan hadiah-hadiah mereka. Jangan suka terima. Tadi yang saya katakan, kalau rasa-rasanya dikasih duit ada udang di balik batu, jangan kita terima. Mohon maaf, mohon maaf. Jangan diterima. Kalau udah diterima, apalagi duitnya gede, 1,5 triliun, belum pernah kita lihat tuh duit. Jangan 1,5 triliun, 1/2 triliun aja udah enggak. Jangan sampai 1/2 triliun, 1/4 triliun aja kita enggak punya, diuruk pakai duit segitu. Maka tebalkan iman. Jangan kita mau disogok seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali sekarang terjadi betul. Apa yang dikatakan Imam Ghazali, beliau alami dulu. Sama sekarang tentu dahsyatan sekarang daripada dulu. Maka lebih-lebih kita untuk menolak apa yang dikasihkan oleh pemerintah kepada kita. Jangan. Yang dikasih tentunya ini kiai, ya. Kiai ulama yang punya nama. Wa in alimta anna aminal halali, dan jika engkau tahu bahwasanya itu pemberian. Wa in alimta anna aminal halali, sekalipun kau tahu bahwasanya itu pemberian daripada yang halal. Sekalipun kita tahu itu duit halal. Kenapa? Li anna tama'a minhum yufsidud dina, karena sesungguhnya tamak, serakah kepada mereka itu dapat merusak agama. Awalnya halal kesenangannya. Nah ini. Emang begitu caranya, yang halal dulu, pancing juga. Namanya juga orang mancing harus pintar-pintar gitu. Yang pertama dikasih yang halal dulu biar jemau. Iya. Pada nyangkut baru ditarik dah. Li'annahu yatawalladu minhul muda'anatu. Kenapa? Karena bahwasannya akan terlahir dari sebabnya oleh muda'ana, menjilat, cari muka. Wa mura'atu janibihim, dan ya, perhatian. Mura'atu memelihara, maksudnya perhatian terhadap sisi kepentingan mereka, cari perhatian. Apalagi wal muwafaqatu fi zulmihim, dan setuju, muwafaqah, setuju deh kita artiin, muwafaqah, sesuai, setuju pada kezaliman mereka. Setuju berarti kita dengan kezaliman mereka. Ini terjadi sekarang ini. Pas banget terjadi. Apakah mereka tuh yang dekat-dekat kagak dibagi duit? Mungkin enggak kira-kira. Mungkin enggak kira-kira enggak dibagi duit.
Rasanya dibagi, Bang. Mungkin. Sangat mungkin. Maka ketika sudah dibagi, jadi ngelihat seperti ini, kita bisa tergambar siapa yang benar-benar menjalankan agama, siapa yang enggak benar-benar jalanin agama. Jadi kalau pengen cari ulama, ulama yang mana? Yang istiqomah, yang menjalankan agama. Andai kata dia dekat sama pemerintah, pemerintah yang datang sama dia, bukan dia datang ke sono, apalagi jadi pasukannya. Ya, lagi musim. Kata Bang Haji lagi musim. Insya Allah ada ulama yang dimusuhin karena keistiqomahannya. Nah, kita tahu semua siapa beliau. Beliaulah ulama-ulama sejati. Beliaulah ulama sejati. Kita tahu siapa beliau. Masyarakat bawah tahu bagaimana beliau. Subhanallah, menjadi pujaannya di hati. Akhlaknya Masya Allah luar biasa. Tapi dengan musuh Allah, garangnya luar biasa. Ini nasihat Imam Ghazali sangat tegas sekali buat kita ke depan generasi-generasi penerus. Ini generasi-generasi penerus. Wa hadza kulluhum fasadun fid dini, kata Imam Ghazali, ini seluruhnya adalah kerusakan dalam agama. Wa aqallu madaratihi annaka idza qabilta ataya'ka ataya'um wa intafa'at min dunya'um ahbabtahum. Paling sedikit kebahayaannya adalah bahwasanya engkau idza qabilta ataya'um, apabila engkau menerima akan pemberian mereka, wa intafa'at, dan manfaat tuh pemberian mereka, min dunya'um, daripada dunia mereka, ahbabtahum, maka kau akan cinta kepada mereka. Ini mulai masuk. Ketika udah sering diberi dan diberi, kemudian diberi, lalu diberi dan diberi, cinta enggak kira-kira kita sama dia? Kalau kita sering diberi, udah pasti cinta. Kemungkinan besar dah cinta. Akhirnya apa? Dibela walaupun padahal salah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sampai-sampai kejadian yang kemarin, na'udzubillah, sampai ada seorang dipanggil kiai, apa dibilang, yang jihad adalah yang nembak polisi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah itu. Padahal jelas-jelas siapa yang terzalimi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali sangatlah benar. Jangan sampai kita menerima, maka nanti ketika kita sudah menerima, akan cinta kita kepada mereka. Ketika kita sudah cinta kepada mereka, maka akan kita bela mati-matian. Jadi harus bagaimana kita sama pemerintah? Kita harus doain, kita harus bimbing,
kita harus arahkan. Dibenci juga jangan gitu. Tapi harus arahkan. Nasihat. Wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umri'i wa baqa'i bi darurati. Dan siapa saja yang mencintai akan seseorang, maka dia cinta tula umri'i, panjang umurnya, wa baqa'ihi, dan kekalnya, bi darurati, dengan nyata. Ini terjadi banget nih. Kata Bang Haji sekarang lagi musim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cinta. Tanggung jawab nanti itu. Omongan seperti itu. Yang jihad katanya yang ini, padahal itu salah. Sudah jelas padahal. Jangankan sampai orang lagi nganterin gurunya dimatiin tuh, orang yang lagi nganterin gurunya, lagi ngelindungin gurunya. Kayak begini saya dianterin sama gini-gini, terus yang nganterin dibunuh, rasanya gimana? Rasanya gimana? Jangankan orang yang nganterin, ya murid yang nganterin gurunya lah. Gurunya lagi ada mau pengajian, gurunya lagi pengen istirahat, dianterin sama anak muridnya. Jangankan yang seperti itu, kita di rumah lalu ada maling mau membunuh kita, lalu kita menjaga diri kita supaya jangan dibunuh, itu syahid. Lalu kita terbunuh, itu syahid. Jangankan sampai seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kalau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya, begitulah kita. Begitulah. Diangkat akalnya, ilmunya diangkat, tinggal nafsunya. Maka dia akan berpendapat sesuai nafsunya. Alhamdulillah. Ya, kita tidak seperti itu. Dan kita minta sama Allah terus supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wa fi mahabbati baqa'i zalimi iradatun fi zulmi ala ibadillah taala, dan pada cinta kekalnya orang yang zalim itu adalah keinginan di dalam kezaliman, keinginan zalim kepada hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita cinta supaya orang zalim itu kekal panjang umurnya, tuh kita doain dia tuh supaya panjang umurnya, berarti kita suka demen hamba-hamba Allah dizalimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak sadar tuh di situ. Wa iradatu kharabil alami alimi. Wa iradatu kharabil alami, dan ingin merobohkan alam. Fa ayyu syai'in, maka sesuatu apa, yakunu yang ada, adarra lebih bahaya, min hadza daripada ini, lidini bagi agama, wal akibati dan akibatnya. Apa yang lebih bahaya dari ini? Apa yang lebih bahaya akibatnya dari ini, agama? Apa yang lebih bahaya? Enggak ada lagi lebih bahaya. Jadi kalau umpama nih kalian diundang, umpama di pejabat negara, pejabatnya jangan didoain panjang umur ya. Takut dia zalim. Doainnya apa? Supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memimpin, itu aja. Diberikan petunjuk. Ya, mudah-mudahan beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memimpin kampung kita, negara kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu aja. Jangan, mudah-mudahan dia panjang umurnya.
Jangan, kita enggak tahu dia zalim apa kagak. Takut dia zalim. Fa ayyu shay'in yakunu, kata beliau, adarra min hadzalid dini wal akibati wa iyyaka iyyaka an yukhdi'aka istizahu syayatin aw qali ba'din nasi laka bi anna al afdala wal aula an ta'khudha dinara wa dirhama minhum wa iyyaka iyyaka, hati-hati, hati-hati, ayyukhdi'aka istizahu syayatin, bahwa engkau ditipu oleh ejek-ejekan setan. Au qawli ba'din nasi, atau perkataan sebagian orang-orang, laka kepada engkau, bi annal afdala wal aula, dengan bahwa yang paling afdal dan paling utama adalah anta khudza dinara. Nih, ejekan orang, ejekan setan, kau ambil duitnya, dinara wa dirhama, kau ambil dinar dan dirhamnya, kau ambil duitnya, minum daripada mereka. Udah ambil aja duitnya, orangnya jangan dipikirin. Nih, ini ejekan setan. Watufarikohumma, dan kau tinggalkan keduanya, bainal fuqor, kau berikan keduanya. Watufarikohumma, dan kau bagi-bagikan keduanya duit tadi, dinar dirham, bainal fuqara wal masakini, di antara orang fakir dan miskin. Jadi ini ejekan setan, rayu bujuk setan dan sebagian orang-orang. Udah duitnya aja ambil, kasihin orang-orang miskin. Kan cakep tuh tampangnya. Kata Imam Ghazali, itu setan juga itu. Kenapa? Fa innahum yunfikuna fil fiski wal maksiyati, karena sesungguhnya mereka itu menafkahkan dalam kefasikan dan maksiat. Itu adalah nafkah dalam kefasikan dan maksiat. Wa infakuka ala du'afa'in nasi khairun min infakim, sedekah infak engkau kepada manusia yang lemah itu lebih baik daripada infak mereka. Jadi kalau begitu jangan pakai mereka yang sedekah, kamu sedekah. Fa innal la'ina qad qata'a anaqa katsirin minan nasi bihadzil waswasati. Karena sesungguhnya orang yang dilaknat ini, sungguh dilaknat tuh dia. Pemerintah yang berbuat zalim dilaknat. Allahu a'lam bissawab. Wa ammal arba'atul lati yang bagilaka antaf'alaha.